Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat supporter fest. Kali ini saya akan unboxing. Yang sebelumnya saya pernah unboxing untuk video capture. Coba perlihatkan dulu. Nah ini video capture yang bisa satu kamera HDMI ke USB-C ya. Ini bisa dipergunakan untuk HP, smartphone dengan USB-C. Kemudian ini bisa dipergunakan untuk smartphone, juga bisa dipergunakan untuk laptop atau komputer dengan mempergunakan converter. Nah ini converter dari USB-C ke USB-A. Nah saat ini kita akan unboxing kembali, mudah-mudahan bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, yaitu salah satu video capture yang bisa dipergunakan dengan 3 buah kamera. Kita unboxing bersama-sama. Kita lihat, nah itu yang utamanya dulu. Nah ini adalah salah satu remote ya. Udah simpan aja dulu remote. Kemudian nah ini barangnya kita buka, perlihatkan sampingnya, samping depan. Nah ini 3 buah HDMI ya, HDMI input, 1 output. Kemudian bisa untuk monitor HDMI-nya, juga bisa untuk nanti menggunakan laptop yang USB tipenya 320 atau 31 ya. Terus ya silakan tuh, terus aksesorisnya. Ini adalah kemungkinan ini kabel HDMI ya. Nah ini adalah untuk kabel dari USB A ke C ya, untuk smartphone ataupun laptop yang sudah menggunakan USB tipe C. Oke, yang lainnya yang kabel warna biru. Nah ini adalah salah satu kabel dari USB A ke USB A. Ada lagi. Nah ini kita lihat, nah ini kemungkinan ini untuk kabel untuk power supply-nya, karena tadi kita lihat barangnya mempergunakan kabel supply, bisa mempergunakan power supply dari ponsel HP ya. Nah, begitu sahabat Simawar Interface, mudah-mudahan barang ini bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Dan untuk barang-barang yang pertama kami beli, siapa yang berminat mungkin akan kita jual kembali. Silahkan yang berminat, silahkan cantumkan di kolom komentar. Itu sahabat Simon Terfes. Dan untuk contoh-contoh video hasil dari live streaming ini bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih sahabat Simon Terfes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.